Aman Keys sebagai co-artist dan juga keyboardist untuk Azlan and the Typewriter dan juga Farasu. Okey, tadi saya baru lepas jam, baru lepas main dengan drum lock dan juga mini lock bass limited edition. Ini yang special yang saya jam tadi. So today we present to you drum lock and mini lock. Yang paling special mini lock lah sebab dia adalah bass polyphonic analog synthesizer. Okey, daripada Korg. Ni paling latest, dua-dua ni paling latest. Okey. Aku nak cerita apa yang aku suka kat mini lock pasal minggu lepas CK Music dah bagi aku try mini lock ni dan aku dah record few song dan menggunakan mini lock bass ni. Dia kelebihan dia, dia boleh jadi bass, dia boleh jadi synth lead dan real time punya kita untuk create sound lah. Siapa yang suka create sound tu macam hip hoppers, DJ, memang aku tahu hampa akan suka benda ni sebab dia real time, hampa boleh main real time and then dia ada cut off real time, pitch real time and then aku boleh main arpeggio real time, segala-galanya real time and then aku boleh create sound aku sendiri which mean dalam recording lead yang aku guna untuk recording semuanya daripada sini and then bass scene pun daripada sini. Dia memang special mini lock bass limited edition. So sebelum ni kita ada previous mini lock XD. That one lead very superb dan ini juga superb. Dia boleh jadi bass, dia boleh jadi lead scene. Sekarang aku nak cerita yang aku cakap real time. Okey, kat sini dia ada knob cut off yang besar yang boleh senang untuk capai. Kita tahu ini adalah cut off bila kita main, so you punya parameter akan bertukar dengan senang. Dekat sini juga ada LED yang menunjukkan kita punya wave, so kita boleh baca wave tu. Nampak ketebalan wave tu, sign. So dia akan jadi sawtooth. Bila aku buka sawtooth, automatic dia akan tunjuklah sawtooth kita and then dia ada shape and cut off. Ini yang paling aku suka. My favorite. Siapa yang suka create sound macam lead, memang this one very good. Aku recommend. Okay, mai sini aku nak tunjuk dia punya body outlook dia, dia punya appearance dia memang cantik sebab dia limited edition, nampak eh? So dia punya keyboard dia hitam kan, memang style, dan dia punya keyboard sharp flat dia merah eh? Memang ganas. Okay, and then satu lagi dia punya VCO, so modul dia dia ada dua, so hampa boleh pilih. So tu sini boleh pilih wave sign, sini hampa boleh pilih lagi dan dia juga ada octave masing-masing punya VCO oscillator, masing-masing ada octave masing-masing. So hampa boleh pilih ni nak low, ni nak high and then nak capai tempo paling senang dari bawah master aja. When you bila hampa main sini hampa boleh pilih tempo arpeggio yang hampa set kat sinilah. So and then satu lagi aku suka dia punya pitch bend dekat. So pitch bend dia dekat and then aku punya toggle switch cukup senang depan ni aja. Sini untuk aku pilih dia punya M. Kalau aku nak M rate, aku just switch rate, senang dekat. Sini aku masih boleh main, sini aku boleh switch rate. Cukup senang. Ini very very useful untuk DJ-DJ yang suka tweak sound, very very good. Okay, kita masuk bab sound pula eh. Dia punya initial sound, sound yang dia dah bagi ada 100. Okay, 100 sound. Itu yang dia dah bagi. Dalam 100 sound tu, setiap sound kita boleh edit lagi, kita boleh create lagi, kita boleh tweak lagi real time ataupun
nak tweak dan kita boleh write dekat sini, okay? So kita ada button write, edit mode. So kita boleh edit dan juga kita boleh pilih kita punya voice mode. Kalau kita nak duo ataupun kita nak lead to unison ataupun kita nak main monophonic ataupun kita nak letak chord. Chord ni macam hampa main lagu selain pada bassline kan ada chord. So the chord memang dia dah ada sini and then dia ada effect delay memang dekat semua kat button ni dan ada side chain. So hampa boleh chain hampa punya sound ni dia punya oscillator dengan dia punya M delay so boleh chain manually. Okay, conclusion untuk item ni para-para DJ, para-para scene player untuk tak kisahlah mainstream, underground, DIY, indie. Aku tahu hampa memang suka benda ni. Hampa mesti try benda ni sebab benda ni memang unlimited punya kita punya explore, kita punya music, kita punya creativity semua boleh buat kat sini. Jangan tak try, hampa kena try. Okay, sekian untuk kali ini, kita punya review kali ini. Nanti kalau ada produk lain lagi yang Kok bagi, kita akan review lagi. Dan sekian, terima kasih, bye-bye.